Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Aceh mencatat jumlah penduduk miskin di Aceh bertambah sebanyak 11.650 orang per September 2022. Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Aceh, Dadan Supriyadi, mengatakan pada Maret 2022 lalu, jumlah penduduk miskin di Aceh tercatat sebanyak 806.820 orang atau setara dengan 14,64%. Kemudian jumlah tersebut bertambah menjadi 818.470 orang pada September 2022 atau 14,75% dari total penduduk di Aceh. Menurut Dadan, kenaikan jumlah penduduk miskin juga terjadi di hampir merata seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian, secara persentase penduduk miskin daerah perkotaan juga mengalami kenaikan dari 10,31% menjadi 10,35%. Begitu pula dengan penduduk miskin di perdesaan naik dari sebelumnya 16,87% menjadi 17,06%. Kenaikan penduduk miskin September 2022 juga disebabkan kenaikan bahan bakar minyak atau BBM. Kata Dadan, penyebab lain bertambahnya penduduk miskin adalah tingginya angka inflasi dan dipengaruhi oleh sejumlah komoditas makanan seperti beras, minyak, rokok, dan ikan. Sedangkan komoditas bukan makanan yang mempengaruhi tingkat kemiskinan seperti bensin, listrik, dan biaya perumahan. Selain itu, menurut Dadan, garis kemiskinan dapat juga dilihat melalui indeks tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Demikian Puspita Dewi melaporkan.